warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan review genset Morris MST 250 Silent Diesel Generator. Ya, ini bisa dilihat nih tingginya, sama saya aja lebih tinggian genset. Ini ukuran tinggi dari genset ini 1,9 meter. Untuk panjangnya 3,8 meter ya, dan lebarnya 1,3 meter. Kapasitas genset ini 250 kPa atau 200 kW. Untuk berat keseluruhan dari genset ini adalah 2660 kg. Atau untuk kapasitas oli genset ini genset menggunakan mesin model 612642DE, ini dengan 6 silinder ya. Ini ada pompa manualnya ya, di bos pomnya. Jadi nanti pada saat awal pengisian solar bisa dipompa dulu supaya tidak ada angin terjebak. Ya, ini tipe engine-nya 6 silinder dengan kapasitas oli kosong itu 18 liter kurang lebih. Kalau untuk penggantiannya adalah 16 liter. Ya, bisa dilihat di sini untuk olinya. Tutup olinya nih di sini ya. Ya, nih. Olinya. Dan engine ini menggunakan 3 filter solar. Yang pertama ini filter solar yang besar, PL420, dan 2 filter kecil di sini. Ya. 2 filter kecil. Kapasitas baterai di sini 2 baterai di seri. Jadi voltasenya adalah 24 volt untuk baterainya. Di sini tuh pengisian solar di sini. Ya. Ya, bisa, ini ada kuncinya untuk pengisian solarnya. Ya. Di sini tombol emergency stop. Jadi pastikan sebelum menyalakan genset dirilis dulu, putar ke kanan. Oke. Dan kita ke panel depan. Kebetulan panel depan di sini agak sempit ya. Bisa dilihat di sini untuk panel depan sudah menggunakan kontrol smart gen. Ya, dia udah menggunakan smart gen controller ya. Ya. Ini adalah smart gen controller. Ini bisa kita on. Ya. Ini sudah terlihat displaynya. Oke. Ini smart gen controller. Di sini ada indikator solar. Selanjutnya kapasitas untuk breakernya atau switch breakernya ini 400 ampere. Ya, ini breakernya 400 ampere. Ya. Oke, kita lihat di sebelah kanan untuk include paket penjualannya. Kita bisa lihat di sini. Ya, untuk aksesoris itu di penjualannya. Yang pertama ada filter udara. Di sini filter udara ada dua tipe ya,
satu filter inner ya. Ini filter outer. Selanjutnya ada manual book untuk engine ya. Manual book untuk engine ya. Satu lagi manual book untuk alternator. Dan di sini ada aksesoris clamp untuk cover knalpot atas dan kunci-kunci ya. Selanjutnya ini juga ada satu dus. Ini masing-masing dua filter. Ini dua filter solar. Dan ini dua filter oli. Oke. Itu saja untuk review Dented Morris MST 250. Ada penambahan di sini untuk filter olinya double ya. Di sini filter olinya double. Double filter oli. Ya, ini coba difokuskan, ini valve drive untuk penggantian oli ya di sini ya. Jadi kalau ada penggantian oli ini lebih mudah karena sudah ada valve drain, dia langsung bisa langsung keluar. Dan di sini juga ada drain untuk penggantian atau pengecekan air radiator. Oke, demikian review Genset Morris MST 250. Semoga bermanfaat.